Datang untuk cara update FM4 sub versi terbaru 2024 itu mudah ya teman-teman. Nah di sini khusus update ya, pastikan berarti teman-teman sudah punya aplikasi FM WhatsApp sebelumnya ya, atau versi lama. Oke, jadi untuk cara mengupdate-nya kita langsung bisa ke situs resminya ya. Nah situs resminya kemana? Oke, langsung saja buka Chrome-nya. Kemudian di sini nanti teman-teman tinggal klik ya di kolom penelusuran ini, klik yang namanya fmmoods.com ini ya, fmmoods.com /forward/WhatsApp ya, ini ya, nanti tinggal disesuaikan aja atau disamakan dengan yang di sini. Nah setelah itu tinggal diklik saja. Oke, maka dia akan menuju halaman berikutnya, dan di sini nanti ada banyak pilihan ya. Ini dia FM WhatsApp ya. Oke, jadi di sini ini khusus moods. Nah kita scroll aja ke bawah sampai dia muncul ya. Nah ini dia, jadi di sini ada Fuad WA, terus berikutnya ada FM WhatsApp, lalu berikutnya ada GB WhatsApp, lalu berikutnya ada Yo WhatsApp. Jadi kita itu yang FM ya, jadi jangan salah versi. Nah ini FM WhatsApp, jadi saat ini kita klik yang mana? Nah teman-teman tinggal klik yang download ya, atau mirror, terserah, ini bebas ya sebenarnya. Kalau nanti klik download nggak berhasil ya klik mirror ya. Oke, ini misalnya saya klik dulu download. Nah, jadi akan diantarkan ke halaman berikutnya. Jadi di sini nanti teman-teman tinggal pilih-pilih atau baca-baca lagi. Oke, jadi di sini nanti kita akan klik lagi ya tombol ini, download ini. Oke. Kemudian di sini dia akan mendownload. Nah, ini dia. Ini klik aja untuk tahu prosesnya FM WhatsApp ya. Nah ini 17 detik, 16 detik, jadi besarnya file itu kurang lebihnya 76 MB ya. Oke, ini tidak kurang dari 5 detik lagi akan selesai ya, jadi kita tunggu saja dalam hitungan 2 detik. Nah ini dia, jadi ini sudah selesai, ini aplikasinya sudah kita download ya. Jadi untuk mengupdate-nya teman-teman tinggal klik aja ini. Oke, kemudian ini tinggal diinstal ya. Nah jadi kalau buat yang belum punya itu jatuhnya nanti dia install ya, tapi kalau sudah punya jatuhnya dia update. Oke, karena di HP saya ini belum ada yang FM WhatsApp, adanya kan punya saya GB WhatsApp ya, jadi nanti kalau ini saya klik install jatuhnya dia install ya. Tapi kalau nanti sudah ada, teman-teman sudah punya FM WhatsApp-nya di HP-nya, maka jatuhnya dia update. Oke, nanti tinggal klik aja install sampai selesai, maka teman-teman sudah otomatis FM WhatsApp-nya itu terupdate ya. Oke, gitu ya teman-teman, caranya mudah. Selamat mencoba, terima kasih.